Masak sotong. Bahan-bahan adalah sotong yang sudah dicuci lah. Untuk menggoreng sotong, ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Kunyit, serbuk kunyit lah. Kalau tidak ada hidup, kunyit hidup, kita guna serbuk, halia, lepas tu serai, bawang putih, bawang holland, lada hitam, kecap, garam, minyak, dan sos tiram. Dan dalam memasak sotong, yang penting adalah kita mencuci dan memasak sotong tu lah dengan menggunakan garam dan apa nama tu, tepung kunyit sedikit supaya dia cepat lembut lah apabila dimasak, dan untuk menghilang baunya lah. Okay, kita mula memasak sekarang. Ni asam jawa penting ah dalam kita menggoreng sotong. Dia ada rasa masam, ada rasa masin, ada rasa pakai kuali legend. Masukkan minyak. Bawang holland, masukkan sotong. Sedikit kunyit.
masukkan lada, serbuk lada. Dan sedikit, kalau nak pedas, sedikit cili ya. Cili yang sudah di mesin lumat. Ya, sudah di mesin lah. Mansau tu. Itu deh. Masukkan sedikit oyster sauce. Dan garam sedikit. Tutup sebentar. Tambah sedikit kicap masin ya. Kicap pekat. Kicap, cili, semua tu ikut kita rasa masing-masing ya. Tidak ada sukatan yang tertentu lah. Kalau nak pedas, tambah lagi cili, lada, macam tu. Kalau nak masin, tambah lagi kicap. Dan ini adalah daun sedri untuk memberi bau dia lah. Tes dia punya kuah dulu. Ya, sedapnya. Dah padam deh ya. Oke, sudah siap sudah. Ini dia sotong yang sedang dimasak.